Buset bang, Pak Hajinya rame bener. Hei! Wey! No, armor gue ini armor. Ya Allah, armor Pak ini. Gue tahu banget ada orang di sini ya. Gue tuh kayak berasa cheater ya guys ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Baik guys, ini gua las ya. Mungkin gua las ini. Maybe. Bang, orangnya lu kill tempat Texas teman gua jir. Iya kah? Yang bener. Main bedroom. Lala, mabro, aku dapat main bedroom. Main guest room dong. Tolong ya Tencent. Babang Legend. Halo Babang Legend, lupa nggak tahu. Nonton lo CDZ nggak bang? No, armor gue ini armor. Ya Allah, armor Pak ini. Ah, elah. Gua ngasih pala doang nih main. Nggak mau open badan. Sisa 20, apa gua bisa perang sisa 20 armor? Harus main sabar gua. Armor hancur. Kecil lagi coy. Apa kata dunia gue dikasih kunci terus? Kecil lagi satu. Buset bang, Pak Hajinya rame bener. Banyak sekali Pak Haji teman-teman. Temennya mati satu loh. Gue pengennya nunggu diras sih, soalnya armor gue kan udah nggak bagus teman-teman. A few moments later. Armor gue sisa 18 sekarang. Terkadang botnya ngeselin sekali.
Tungguin aja di bawah. Ya enggak, bro. Oke. Okay. Oh, banget nih orang sumpah ngapain sih? Gua kayak harus ke atas. Sulit satu, walaupun kita armornya sedang tidak baik-baik saja, setidaknya kita bisa melawan mereka. Dua, masih ada dua squad lagi dong. Armor gua hancur, sisa 18. Jadi gua masih sabar aja. Gak usah banyak ngomong, tiba-tiba rata aja guys. Dan magazine ku jatuh. Oh, habis. Kira jatuh. Armor hancur bukan masalah, teman-teman. Masalahnya mental lu mampu gak, bos? Kayak ada yang gak, kayak ada yang buka atas di sini. Masih ada berapa orang sih pertanyaannya? Pertanyaan gua. Gue bisa aja mati tiba-tiba ya, kalau misalnya gue hapus-hapus kena tembak. Tadi gue nge-kill, gak ada kena tembak sama musuh. Jadi itu aman banget. Sama gue sisa 18.
Gue tahu banget ada orang di sini ya. Gue tuh kayak berasa cheater ya guys ya. Ada feeling gue ada orang di situ. Oh my god, ternyata mabro. Soloku indah sekali ternyata mabro. Rata. Ada yang bilang di live chat camper. Weh, camper gini-gini punya skill, bos. Tiba-tiba ngeras, tiba-tiba rata. Adalah step lagi loh. Jangan sampai ada orang lagi gitu. Ini orang tuh pada nahan step gitu ya. Lari kayak bang, lari-larian kayak gua. Lari-larian maksudnya kalau udah dapat momentum gitu. Udah rata apa belum dah? Ya nggak aja rata lah ya. Kalau misalnya mati ya udah, itu bukan udah di luar kendali gua mah bro. Penting gua try my best lah. Ada yang komen M80 lu sakit banget. Ini itu hanya soal perkara mental, guys. Asal yakin kita mah pasti rata, teman-teman. Looting nggak bisa banyak-banyak ya, gua sebisanya aja. Bawa sebisanya aja, guys. Oke. Okay. Wah, ngilang moodnya. Digocek gua. Lu gila ya buat, sumpah ya buat gendeng lu, hancurin aja armor gua buat. Less than half. Basically empty. A few moments later. Ya mantap. Mari kita tekan tombolnya dan kita ekstrak, oke? Oke. Dikit lagi kita ekstrak dan kita akhiri dengan full senyum, alias kita bawa looting gun dengan kill yang banyak. Pastinya ini plus 200 poin nih, max point rank lagi kita. Oh my god, moodnya banyak banget. Basically empty. Oh my god, mantap man bro ya. Rata. Wow, penuh perjuangan. Tapi helm motovlog gua belum tersentuh. So worth it, bikin gue pede maju-majuin teman-teman ya. Gokil dah kita. Good job. Makasih banget ya udah menonton. Jangan lupa di like, share, subscribe, aktifkan loncengnya ma bro. Untuk kalian yang pengen top up game arena breakout atau game lainnya, langsung aja ke website go.dzstore.com. Atau kalian lagi cari akun game, langsung aja ke follow Instagram @kitajubel.in. Itu IG gua ya, maksudnya lagi jualan. Oke. 12 detik, 10 detik.
Dan untuk kalian juga yang kaum muslimin ya, yang agamanya Islam kayak gua ya, jangan lupa sholat subuh nanti lewat guys, jangan sampai kelewatan. Oke, gua ingetin kalian sholat subuh, udah mau kiamat. Astagfirullahaladzim. Oke, 31 kill men, worth it. 1 2 3 4 5 6 7 8, ya lumayan lah, kecil mah bro ya. 8 orang dan sisanya militan, total 31 kill, worth it sekali. Oke, see you semuanya, dadah. Wah, yaudah semuanya, see you next.